3. Jin komandan kiri. Siap 1 2 3 sekali lagi 1 2 3. Cukup. Namanya apa? Iya, Pak. Apa namanya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita menginformasikan kembali menjadi sangat tinggi. Dalam kesempatan ini dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi obat-obat yang dapat digunakan dalam penyembuhan penderita COVID. Polresta Tangerang bergerak cepat dengan melakukan rangkaian penyidikan terhadap apotek yang ada di Perum Citra karena menjual obat oseltamivir postpaid juga obat azithromycin di trade dengan harga dan pengungkapan ini dilakukan kerjasama antara Satnarkoba dengan Satreskrim Polresta Tangerang yang informasi secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Kapolresta Tangerang. Kami ucapkan. Terima kasih Bapak Kapolresta Tangerang dan terima kasih Pak Bapak Polresta dan Mas Reskrim secara segala media. Pada diawali pada hari ini bahwa kita mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu apotek di Citra Raya yang menjual obat-obatan COVID di atas harga eceran tertinggi. Dan penyidik dari Satnarkoba Polresta Tangerang melalui proses penyelidikan lebih lanjut dan betul ternyata ditemukan barang bukti. Jadi dari Pak Bapak juga sampaikan yang bersangkutan ini menjual obat-obatan oseltamivir. Oseltamivir ini satu strip di 10 seharga Rp700.000. Padahal berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 107 pada tanggal 2 Juli 2021 bahwa HET-nya harga eceran tertinggi ini dijual seharusnya Rp26.000 per kapsul atau kalau satu strip di 10 berarti Rp260.000. Kemudian apotek murah fatwa ini menjual Rp300.000. Kemudian satu lagi ya azithromycin. Ini azithromycin dihidrat ya. Azithromycin ini dijual dengan harga Rp300.000. Isi 10 500 mg ya. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan seharusnya dijual satu kapsul hanya 1.700. Berarti tadi kalau 10 hanya 12.000. Tapi pelaku ini menjual senilai satu strip Rp300.000. Berdasarkan proses penangkapan tersebut, kemudian kita akan penggeledahan dan kita cita barang bukti. Satu box kecil, satu blister isi 10 kapsul, oseltamivir fosfat 75 mg, kemudian satu lembar notak blister seharga Rp700.000, kemudian didapat dari tersangka di apotek Mora Farma berupa 7 box
obat jenis azitromisin dehidrat yang berisikan 10 butir kadar tablet 500 mg. Kemudian kita juga meminta uang tunai sekitar 2.700.000 rupiah. Pelaku bernama F sebagai pengelola apotek Kimura Farma. Kemudian terhadap tersangka kita persangkakan pasal 196 Undang-Undang 36 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian pasal 198 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan atau pasal 62 ayat 1 juntuh pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang 68 tahun 1999 tentang konsumen. Kemudian pasal 62 ayat 1 juntuh pasal 10 huruf A Undang-Undang 68 tahun 1999 dengan ancaman hukuman bervariasi minimal penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Terima kasih, Bapak. Kami jelaskan bahwa Polda Banten dan jajaran akan bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku usaha yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mengejar hanya kepentingan ekonomi, di mana saat ini kebutuhan terhadap obat termasuk alat PCR juga sangat tinggi. Maka pelaku-pelaku usaha dengan moral hazard seperti ini akan berhadapan dengan hukum pidana. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan dan ragu menginformasikan kepada pihak kepolisian atas temuan dari penjual obat dan hal-hal lain terkait dengan penjual pandemi COVID yang lebih daripada harga eceran sesuai persyaratan dari pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dan